Hari ini Ganjar Mahfud tidak menghadiri acara penetapan pasangan Prabowo-Gibran di KPU. Ganjar mengaku tak dapat undangan, sementara Mahfud baru mendapat undangan Rabu pagi. Rabu pagi, Ganjar tampak bersepeda bersama istrinya Siti Atiqoh di Sleman, Yogyakarta. Ganjar mengaku tidak mendapat undangan dari KPU hingga akhirnya tak hadir dalam penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Sementara itu, pasangannya Mahfud MD mengaku tak bisa hadir karena undangan dari KPU baru diterima 30 menit sebelum acara mulai Rabu pagi. Ada penetapan dari KPU, Pak Ganjar diundang nggak? Nggak itu. Nggak diundang? Nggak. Oh. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam, orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang nggak? Aku malah orang itu undangan nih. Oh. Terus ini kegiatan hari ini berarti sepedaan, Pak, sama keluarga? Lari-lari. Ya sepedaan dong.